Ya Pak, mungkin bisa ceritakan kegiatan monitoring Mbak Putih hari ini hasilnya bagaimana Pak? Ya, kita memonitor stok bahan pokok penting, ada gas, ada minyak, dan sebagainya. Intinya seluruh kebutuhan dalam rangka Nataru tercukupi. Kemudian memang ada kenaikan beberapa komoditas seperti daging ayam, cabai, dan bawang putih. Beras sedikit naik, tapi yang lain masih stabil dan kita tadi cek di pasar tidak ada kelangkaan komoditas dari semuanya, cukup banyak kenaikan wajar lah. Dan hari ini kita ada di Nangperjo, salah satu tempat di pasarnya early warning system untuk tsunami EWS gitu. Dan kita cek semuanya berjalan, jumlah kita ada 19 dan 19 tadi bunyi semua di seluruh pantai selatan yang kita beli. Semoga saja tidak ada masalah di Nataru ini dan seterusnya, dan kita masyarakat tetap tenang, bisa bekerja sebagaimana mestinya, semuanya kondusif dan Morojo tentram lah gitu. Terima kasih.